Permainan yang paling seru jika kamu ingin mengisi liburan ke pantai tentunya tidak akan lengkap jika tidak menjajal serunya Flying Fox. Nah, pemirsa, Flying Fox sendiri sering dikenal dalam istilah yang mengacu pada aktivitas yang menggunakan zip line yang terdiri dari katrol yang digantungkan ke wire atau kabel baja berskala kecil yang biasanya digunakan untuk permainan anak-anak. Di Indonesia, Flying Fox adalah nama hewan. Dalam bahasa Indonesia, hewan ini disebut kalong. Kata kalong atau yang juga disebut dengan kelelawar. Biar tidak penasaran, saya akan mengajak pemirsa untuk menjajal selain seru dan melatih adrenalin kita, juga bisa menikmati keindahan alam yang kita lewati. Naik Flying Fox ikutin saya ya. Kita tidak jatuh nantinya. Kita pasang ini sudah set. Kita tinggal naik flying fox. Berapa? 40. Oke, kita tinggal naik topi dulu ya. Kita coba topinya ya. Oke, makasih ya Mbak. Oke. Ready? Kakinya bisa diangkat? Oke. Pelan-pelan. Hai. Pemirsa, Flying Fox adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Namun di negara ini, Flying Fox mengacu pada peralatan zipline profesional, sehingga skalanya lebih besar dari sekedar untuk permainan anak-anak. Di masa lalu, di pedalaman Australia, Flying Fox digunakan untuk mengantarkan makanan rokok. Seperti apa ya? Yang bekerja di sisi lain dari sebuah hambatan yang menjadi penghalang antara si pengirim dan si penerima. Misalnya seperti sungai yang besar. Nah pemirsa penasaran, datang saja di tempat-tempat yang terdekat dari Anda. Saya Ika Ratna Dewi pamit undur diri di hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pakai kalung, ya, bawa segera jatah.